ada dengar temuan mayat di pelabuhan Panguran ini. Gimana pertama tahu ada mayat di situ? Karena tadi malam kami nembak, kan nyari ikan. Iya. Gak sengaja kami jumpa mayat ini. Oh, berarti dari kemarin sudah tahu ada mayat? Tadi malam lah, posisinya tadi malam jam 8. Setelah Anda tahu, Anda beritahu kepada siapa? Ya, baru inilah turun kami kan. Turun ini kami buktikan, inilah kami kasih tahu masyarakat. Oh, kenapa tidak tadi malam dikasih tahu sama... Ya, kami kan belum ketakutan, belum tahu itu mayat apa pastinya kan. Iya. Jadi ini hari lah kami kasih tahu, turun kemarin kasih tahu. Itu maksudnya nembak apa ya? Nembak ikan. Oh, biasanya di sini memang nembak ikan? Iya. Oh, iya. Pak Kepala Desa, kapan menerima laporan dari masyarakat bahwa ada mayat di bawah pelabuhan ini? Tadi baru bisa kita terima dari masyarakat laporan bahwa ada mayat di bawah dermaga perhubungan Panguran, Pak. Iya. Ya. Setelah Anda mendapat laporan, Anda melaporkan kepada siapa pertama, Pak? Setelah kita mendapatkan laporan tersebut, kita melaporkan kepada pihak kepolisian ke Bapak Polsek Panguran. Iya. Apakah Bapak tahu kira-kira ini mayat siapa, Pak ya? Oh, belum tahu, Pak, karena kita belum lihat mayatnya, Pak. Oh. Kira-kira umur berapa ya, Pak Tono, mayat tersebut? Kalau Bapak sepintas melihatnya? Gimana ciri-cirinya, Pak ya? Bajunya warna apa ya? Warna hijau garis-garis. Hijau garis-garis ya? Baik.
Pak Kapolsek, itu tadi baru diangkat mayatnya. Dari sepintas Pak Kapolsek, apakah itu ada indikasi korban pembunuhan atau bagaimana Pak Kapolsek? Terima kasih. Pertama-tama kami sampaikan, kami sinergitas antara Pak Kapolsek dengan Pak Camat dengan Pak Kepala Desa Perdukun 1, mohon maaf ya. Jadi ini sinergitas, setiap ada kejadian langsung Pak Kades telepon ya, apapun yang terjadi daerahnya kita ucapkan terima kasih, kita apresiasi. Jadi setelah kita olah tekap, nanti setelah di rumah sakit baru kita identifikasi ya. Jadi identitas nanti mayat tersebut untuk sementara kita bawa ke sana. Kita tadi sudah olah di TKP, sudah melakukan pemotretan. Lanjut kita bawa ke rumah sakit, di sana nanti kita akan mengetahui identitas daripada mayat tersebut. Itu mayatnya jenis kelamin apa? Laki-laki. Diperkirakan berusia berapa tahun? Diperkirakan kira-kira berusia 47-48 tahun. Jadi ditemukan di bawah jembatan ini jauh nggak? Di dalam, jadi sulit untuk akses jalan ke dalam, sulit. Jadi sehingga kita tadi harus kita tunduk ke dalam. Kondisi mayat bagaimana Pak? Lagi telungkup. Sepintas apakah ada bekas-bekas pengenaian Pak Kapolsek? Untuk sementara nanti hasil autopsi yang menentukan dan memastikan apakah ada tanda-tanda kekerasan apa tidak. Dan nanti akibat apa sehingga meninggal nanti dari hasil autopsi. Mengetahui ada mayat di bawah jembatan di Pelabuhan Dermaga Unan Baru dari mana Pak? Kita dari masyarakat langsung dikasih tahu sama Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa langsung memberitahu kepada Pak Camat sama saya selaku Kapolsek di sini. Sejauh ini Pak belum ada yang memberitahukan bahwanya ada warga yang hilang Pak? Sampai sekarang ini belum ya, belum ada. Mudah-mudahan ya nanti dengan proses di rumah sakit atau pemeriksaan mayat atau secara apakah luar atau dalam, sesegera mungkin akan kita umumkan identitas daripada mayat tersebut. Pak Camat, sepintas Pak, apakah ada warga Bapak yang merasa kehilangan Pak? Sampai saat ini melalui kami, pemerintah kecamatan dan juga desa dan masyarakat belum ada melaporkan. Nanti akan kita sebarluaskan untuk kecamatan Panguran khusus melalui seluruh kepala desa dan lurah, bila mana ada warga yang dinyatakan hilang, supaya diteliti nanti apakah korban ini atau tidak, nanti akan kita sampaikan ke seluruh desa. Ya. Pak Kapolsek, kira-kira berapa lama diketahui identitas korban tersebut, Pak? Sesegera mungkin. Nanti kalau di rumah sakit, ya, karena ada nanti namanya pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam atau otopsi. Ini pemeriksaan luar dulu. Ya, pemeriksaan luar apa? Masalah identitas, apakah punya KTP? Ciri-ciri itu segera mungkin kita sampaikan. Baik. We'll be right back.